Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya di channel The Craftos Kreatif. Dan hari ini kita akan membuat amplop lebaran boba. Oke, kita desain dulu bobanya. Ini saya akan bikin gelasnya terlebih dahulu dengan ukuran lebar 7 cm dan panjangnya 9 cm. Oke. Setelah itu kita bikin tumpul pojoknya seperti ini, sedangkan yang atas tetap siku-siku. Sambil ditekan kontrol ya, bikin siku-sikunya. Selanjutnya saya bikin tutupnya dengan bentuk dasar oval. Kita sesuaikan ukurannya yaitu 7 cm. Oke, sudah pas. Kemudian kita trim sehingga sisa atasnya kayak gini. Selanjutnya kita kasih warna sesuai selera. Ini saya pakai warna krem agak muda gitu, dan gelasnya saya kasih warna coklat. Outline-nya saya kasih 8 poin dan kita taruh behind fill. Oke, sekarang kita bikin tutupnya yang ini, yang bagian depan kita bikin tutupnya. Oke, warnanya sama kayak tutup atas. Selanjutnya kita bikin mata. Kita kasih warna hitam, lalu putih. Nah, kita group Ctrl G, lalu kita copy, kita duplikat. Nah, kita taruh sini. Lanjut kita bikin ini. Ada warna pink di bawah mata. Kemudian kita bikin ini, ada garis di bawah mata agar tampak lebih lucu gitu, lebih imut. Nah, kita kasih ukuran 3 poin, kemudian kita kasih warna pink untuk outline ini. Kita duplikat, kita copy, kemudian ditaruh di sebelah kanan. Nah, jadinya seperti ini. Selanjutnya kita bikin senyum. Oke. Kita rapikan. Kita kasih 3 poin. Warnanya tetap hitam seperti ini. Selanjutnya kita kasih boba di bagian bawah. Saya kasih warna coklat tua. Terus saya copy ada beberapa. Oke, saya copy jadi 5. 5 buah kita tata dulu. Posisinya kita paskan. Ini udah jadi, ini bobanya guys. Tinggal kita kasih sedotannya. Ini sedotannya saya kasih warna coklat tua juga.
desain bebannya sudah selesai. Sekarang kita tinggal setting bikin amplop bebannya. Saya akan copy bagian gelasnya ke bawah ya. Karena ini bertumpuk, saya agak turunin dikit biar pas. Kemudian bagian tutupnya ini saya copy ke atas. Oh, ini kayaknya sedotannya terlalu ke atas, jadi saya turunin biar rata posisinya. Oke, kita setting dulu biar sedotannya tertutup, nggak kelihatan maksudnya. Oke, sudah. Ini kita copy ke atas. Nah, kita ke atas ini lagi tutupnya. Nah, sudah selesai. Ini desain bebannya sudah selesai. Nah, ini setelah saya setting, saya tambahin logo juga, saya beri warna pink, hijau sama ungu. Nah, ini siap dicetak. Saya sudah setting di area 31 x 47 cm. Ini adalah settingan untuk kertas A3+. Ini adalah hasilnya setelah saya cetak di kertas art paper A3 210 gram. Selanjutnya kita potong dan kita lipat. Nah, ini hasil setelah kita potong. Untuk kemudian kita lipat dan kita lem. Nah, ini dia hasilnya guys. Cara bikinnya gampang, hasilnya unik, dan anak kecil pasti seneng kalau dikasih THR kayak gini. Oke, sekian dulu video kita hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, komen, dan share ke teman-teman kalian semua. Dan jangan lupa untuk subscribe agar kami semakin semangat lagi untuk membuat video-video baru. It's time for me to sign out. Thank you for watching. Stay safe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.